Salam sejahtera bagi kita semua. Renungan hari Rabu, tanggal 28 Juli 2021. Hari ini Injil diambil dari Injil Matius bab 13 ayat 44 sampai dengan ayat 46. Hal kerajaan surga sebagai harta yang terpendam di ladang. Saudara-saudara terkasih dalam Kristus Yesus, perumpamaan dalam Injil hari ini tentang kerajaan surga yang diumpamakan sebagai sebuah harta yang sangat berharga yang terpendam, dan manusia berusaha untuk menggalinya untuk didapatkan. Harta yang sangat bernilai tinggi, atau bisa dikatakan yang sangat tidak ada nilainya, atau tak terhingga nilainya lah, bisa dikatakan begitu. Dengan perjuangan yang sulit untuk mendapatkannya. Begitu pula dengan kerajaan Allah, yang merupakan persatuan kita dengan Allah. Merupakan sebuah hal yang sungguh tak ternilai, menjadi hal yang utama yang seharusnya dalam hidup kita ini, yang harus diperjuangkan dengan keras, penuh pengorbanan, kesetiaan, ketekunan, dan konsistensi. Dan memang hal itu sungguh tidaklah mudah untuk dilakukan. Sangat berat sekali. Tetapi bila dilakukan dengan niat yang kuat dan penuh semangat, pastilah akan bisa dilakukan. Apalagi hal itu tentunya akan didukung oleh kekuatan dari Tuhan sendiri, dan harus dengan keyakinan yang kuat bahwa Tuhan pasti akan mendukung niat kita itu. Saudara-saudara, kita berimankan kepada Yesus Kristus. Tentulah kita akan memperjuangkannya dengan sungguh-sungguh, persatuan kita dengan Kristus itu. Segala sesuatunya akan dimudahkan apabila kita yakin dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Memang dalam realita kehidupan, terkadang perjalanan hidup kita terasa sulit dan berat sekali. Tetapi bila kita mau sungguh-sungguh berpaut dan menyatukan dalam Kristus Yesus sepenuhnya, pasti akan diringankan. Entah bagaimana Tuhan akan memberikan jalan dan kekuatan yang terkadang kita tidak sadar. Seolah-olah salib membebani hidup kita. Tapi itu akan menjadi rahmat yang luar biasa setelah kita sudah lepas dari semuanya itu. Maka jadikanlah Tuhan Yesus segala-galanya bagi kita. Persatukanlah hidup kita hanya padanya. Tuhan menyertai kita semua. Amin.